Halo customers, saya Rifki Minang, senang sekali rasanya bisa berjumpa di suasana yang berbeda di program sayangan kita tentunya, Sky Eye, Sky Info. Nah, kali ini saya berada di salah satu tempat yang seru dan wajib banget kalian coba. Ada di Bond Street Asia Indoor Trampoline Park. Pas banget nih buat kalian yang suka banget lompat-lompat di atas trampolin. Lokasinya ada di utara Jakarta, tepatnya di kawasan sentra bisnis Arta Gading. Ikuti terus keseruan kita hari ini, Get Fit with Bond Street. Nah customers, ini dia nih arena trampolin yang wajib banget kalian harus coba. Lumayan kan bisa membakar kalori dan membuat badan kita jadi lebih fresh untuk beraktivitas. Nah, untuk menemani Anda setelah beraktivitas, saya akan memilihkan beberapa film terbaik untuk customer saksikan bersama keluarga di rumah pastinya. The bus crashed. Mom, what bus crashed? Michael escaped. Urutan kelima ditempati oleh film Halloween. Teror ini masih ada, bahkan setelah Laurie melarikan diri dari pembunuhan yang terjadi di malam Halloween 40 tahun yang lalu. Namun ada satu yang selamat, yaitu Laurie Strode yang tidak pernah bisa lupa dengan aksi gila sang psikopat. Sebelumnya, terdapat 3 orang sudah pernah dibantai secara brutal oleh Michael Myers. Dalam kekejaman ini, David Gordon Green berhasil meramu penampakan dan teror Michael secara rapi dan ikonik, sesuai dengan tema kengerian malam Halloween. You don't believe in the boogeyman. He's here, Michael. You should. Can you close the closet door? Overlord, film yang bergenre action dan horror menempati posisi keempat. Film ini menceritakan tentang pasukan penerjun payung yang mengusung misi penting dalam menginvasi kubu Nazi. Dipimpin oleh Corporal Ford, menjadi tentara yang selamat mendarat dari ratusan prajurit dan harus menjalankan misi berbahaya dalam usaha menginfiltrasi sebuah desa yang menjadi target operasi. Tentara Amerika ini bertemu dengan Cole, Matilda Oliver, penduduk lokal yang berniat membantu misi mereka. Hanya dengan segelintir orang, pasukan Amerika ini harus meledakkan sebuah menara radio yang berada di dekat desa tersebut. What's not on that wall? What do you do with those people? They have been given a purpose. I love you. Say that again. Di posisi ketiga adalah film Papillon. Dega merupakan seorang berbadan kurus dan lemah sehingga sering menjadi sasaran rundungan dari tahanan lainnya. Apalagi banyak juga yang mengincar uang yang dia selundupkan di dalam penjara. Papillon yang bertubuh besar, kekar, dan jago berkelahi awalnya hanya ingin menjadi bodyguard Dega supaya dia mendapatkan uang dari Dega. Tetapi semakin berjalannya waktu, tumbuhlah rasa persahabatan yang kuat antara mereka. Kualitas kunci dari film yang disutradari oleh Michael Noir ini adalah hubungan persahabatan yang kuat.
Antara Papillon dan Deka, mereka bersatu padu bersama-sama saling membantu. Di saat keadaan penjara yang sangat kumuh, kotor, liar, dan penuh dengan penjaga-penjaga yang sadis dan korup. Persahabatan inilah yang membuat mereka masih dapat hidup di saat hak asasi maupun nyawa manusia sama sekali tidak berharga. Follow me. You need to see something special. Selanjutnya, yang menepati posisi kedua adalah film The Book of Life. Right here in the Book of Life. Dikisahkan bahwa Meksiko adalah pusat dari alam semesta. Terdapat sebuah kota kecil dan aneh bernama San Angel di tengah Meksiko. Manolo memimpikan menjadi seorang pemain gitar pro. Meskipun harus menghadapi kenyataan bahwa ayahnya lebih memilihnya untuk menjadi matador sebagai tradisi turun-temurun keluarga Sanchez. Maria, seorang putri jenderal, sedangkan Jokun, putra seorang pahlawan San Angel yang telah meninggal. Seperti halnya kisah yang sudah umum ada, Manolo dan Jokun berkompetisi untuk merebut hati Maria dengan cara mereka masing-masing. Hal tersebut kemudian menarik hati La Muerte dan si Balba, sehingga membuat mereka berdua bertaruh siapa yang di antara Manolo dan Jokun yang kelak akan menikahi Maria. La Muerte di pihak Manolo dan si Balba di pihak Jokun. Dengan berbagai tipu muslihat, si Balba pun berhasil mengalahkan La Muerte. Hey girl. Get that a lot. The Book of Life. Dan yang menempati posisi pertama adalah First Man. First Man berawal dari kegelisahan Amerika Serikat setelah Uni Soviet berhasil menerbangkan pesawat Sputnik 1, Sputnik 2, dan dua armada lain keluar angkasa. Amerika lantas merekrut sejumlah astronot untuk proyek Gemini dan Apollo dengan target terbang ke bulan. Neil, yang diperankan oleh Ryan, salah satu yang terpilih. Masalahnya, proyek Gemini yang dinahkodai Neil hanya mampu terbang separuh perjalanan menuju bulan. Akibat gangguan teknis, pesawat berikutnya lebih nahas lagi. Tragedi ini mengguncang emosi istri Neil, atau Janet, yang diperankan oleh Claire. Peran Damien dengan detail menggambarkan Neil dari dua sisi. Sebagai kepala keluarga sekaligus pekerja, emosinya sebagai pria biasa terlihat fluktuatif. Di sisi lain, ia bisa menganalisis proyek demi proyek yang gagal di tengah jalan. Neil di tangan Ryan tampak berkarisma serta cakap membawa diri. Nah, itu dia Kasemar, cuplikan beberapa film. Gimana? Seru-seru kan? Makanya tonton terus filmnya hanya di MNC Vision, bukan yang lain. Dan MNC Play, serunya Play jendela dunia tanpa batas. Dan nonton kapanpun dan dimanapun lewat aplikasi MNC Now.